Leo, remaja 17 tahun ini memiliki nama lengkap Parleo Aditya. Sejak kecil, Leo ditinggal pergi oleh papanya seorang penjelajah dan mamanya yang seorang dokter. Mama, di manakah kau berada? Leo kemudian aktif di sosial media TokTok sambil menceritakan kisah sedih hidupnya yang dilebih-lebihkan agar orang-orang menjadi simpati padanya. Tak butuh waktu lama, Leo pun menjadi terkenal di TokTok. Kisah Leo yang sebatang kara ini sampai ke telinga Dr. Richard Boskonovich, dokter yang terkenal karena produk skincare-nya dengan Kalisa Putri sebagai brand ambasadornya. Kalisa, shinde kudasai. Karena kasihan, Dr. Boskonovich alias Dr. B kemudian mengasuh Leo sebagai adik angkat. Kamu mau nggak jadi adik angkat saya? Nanti saya sekolahkan supaya kamu bisa jadi dokter, ujar Dr. B. Leo kemudian berpikir dalam hati, mungkin ini saatnya untuk mengikuti jejak mamanya yang juga seorang dokter. Karena bila Leo juga menjadi dokter, kemungkinan Leo untuk bertemu mamanya pun juga menjadi semakin besar. Mama, suatu saat pasti bertemu. Leo pun langsung menjawab, mau dok. Dr. B pun memberikan banyak fasilitas seperti laptop dan handphone. Itu baru loh ya, bukan second. Dan kosan yang ada kulkas dindingnya. Ya, kalau di daerah saya sih ini namanya AC ya. Cuaks. Leo juga disekolahkan di sekolah terbaik di sana, yaitu Mishima Polytechnic School. Semua itu diberikan oleh Dr. B agar Leo dapat dengan mudah meraih cita-citanya menjadi seorang dokter. Tetapi nggak disangka, baru 3 hari di tempat baru, Leo langsung tidak betah. Ia merasa kesepian. Di sini tidak ada teman, ujar Leo dalam hati. Di tempat tinggalnya dulu, Leo menjadi seorang influencer yang dipuja-puja. Sementara di sini, Leo kehilangan ketenarannya. Ia hanyalah orang yang biasa saja. Padahal di sekolah itu, ada Ling Xiaoyu yang senantiasa menemani dan banyak membantu Leo agar cepat beradaptasi di sekolah. Bahkan, Ling Xiaoyu sering mengirim WA ke Leo. Kalau ada apa-apa, cerita aja ke aku. Walaupun aku bersekolah di sekolahan mewah ini, tapi aku bukan dari keluarga kaya, sama seperti kamu, Leo. Tidak, semua itu tidak cukup bagi Leo. Leo pun memutuskan kabur dari sana, mencampakkan semua kebaikan yang diberikan kepadanya. Ia hanya ingin menjadi artis di TokTok, menjual kesedihan hidupnya. Ia tidak ingin menjadi dokter. Ia hanya ingin mendapat uang banyak tanpa harus bersusah payah. Lalu Leo kembali ke dunia fananya. Ia mulai berkeluh kesah di sosial medianya. Mental healthku terganggu, jiwaku terguncang. Di sana tidak ada yang memujaku, meneriakkan namaku. Anak-anak di sana hanya fokus belajar demi masa depan mereka yang lebih baik. Aku beda. Aku tidak mau itu semua. Aku ingin menjadi bintang. Aku ingin menjadi terkenal. Aku punya ide. Untuk menarik simpati, aku akan tampil di sosial media sebagai anak yang teraniaya. Dipaksa untuk menjadi dokter. Aku akan playing victim. Aku akan bilang kalau aku dituntut ganti rugi 40 juta oleh Dr. B. Padahal Dr. B gak serius ngomong gitu. Tapi bodo amat. Yang penting, bakal banyak orang yang simpati dan memujaku lagi. Leo kemudian bertemu dengan Yoshimitsu, seorang agen artis dan influencer. Yoshimitsu yang terpikat dengan wajah manis Leo, kemudian mengiming-imingi Leo. Kalau Leo ikut dengannya, maka Leo akan menjadi seorang artis yang sangat terkenal, jadi duta matematika dan guru dance tingkat internasional. Gak butuh waktu lama untuk berpikir, Leo pun langsung ikut dengan Yoshimitsu. Tapi ternyata Leo dibawa ke negara bunga Kamboja. Di sana Leo malah dijadikan admin judi online. Tamat.